Pemirsa, maraknya peredaran minuman keras menjadikan perhatian jajaran Satuan Sabara Polres Klaten. Dalam operasi pekat yang dilakukan selama 11 hari, polisi berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek. Mewakili Kapolres Klaten AKBP Edi Suranta Sitepu, Kasat Sabara Polres setempat AKP Edi Sukamta mengatakan, dalam penyelenggaraan operasi pekat selama 11 hari, anggota berhasil mengamankan 167,4 liter ciu dan 350 botol miras berbagai merek. Diakui terbanyak adalah minuman keras oplosan jenis ciu gedang klutu yang disita dari penjual di Kecamatan Klaten Tengah. Dinamakan gedang klutuk memang dari asalnya dari fermentasi, ada bahan dasarnya juga dari gedang. Tersangkanya? Tersangkanya kita sudah melaksanakan tindak pidana dengan sidangkan. Atas perbuatannya tersebut, pelaku tindak pidana ringan. 93 orang dilakukan pembinaan, sementara 2 orang diproses hukum dengan pasal tipiring karena kedapatan menjual, mendistribusikan maupun menggunakan miras tanpa memiliki izin yang sah.